Jadi hari ini kostum yang dikenakan adalah kostum yang berasal bersumber dari bungkus Indomie. Iya, betul sekali. Karena salah utamanya adalah mengenakan kostum Indomie yang disusun rapi sebaik mungkin ya. Berendang ya. Baik, udah siap untuk seluruh peserta. Kita akan memperankan satu persatu ya. Tapi kita parade dulu kayaknya lebih bagus deh, biar gak semua penasaran ya. Oke, baik. Oh, berarti satu persatu ini di jam 12 ya. Di jam 12 tentunya bagaimana yang boleh hadir ya. Kita akan live kembali bersama CTV dan pastinya dengan artis-artis bintang tamu yang belum pagi tadi pagi. Halo guys. Halo. Tadi pagi ada siapa aja yang datang artisnya? Ada kuburan band ya? Nonton tak tadi? Ketiga, ada sama Aura. Yang ini menangkan busana, ya. Ini ya, untuk mereka yang hari ini para model yang menangkan busana, menangkan rancangan dari seluruh bungkus Indomie, ya. Karena semuanya di sini bagus-bagus, guys. Oke, nah kali ini katanya, wow, ada labelnya CTV-nya juga, ada logo CTV-nya juga, ya. Oke, silakan. Adek, jangan naik-naik, Dek, nanti jatuh. Turun aja ya, nonton dari bawah aja ya. Oke, silakan ya. Boleh tepuk tangan untuk para pemenang kita di juara pertama kita ada Ovia Monica, juara kedua Rina Marlesi, dan juga juara ketiga Aurania Janita ya. Baik, terima kasih banyak ternyata kalian semua warga Kota Lubuk Linggau yang hari ini telah hadir bersama kami di Taman Olahraga Silompari. Dan terima kasih bersama dalam acara Karnaval SCTV 2023. Kalau ada